Oke, teman-teman, lanjut lagi ya kita membahas game Rise of Kingdom. Ya, pada video sebelumnya Odit telah membahas ya tentang komandan apa kemarin kita bahas. Kita lihat dulu yang kita update kemarin, komandan yang ini ya, teman-teman. Komandan Cleopatra 7 ya, teman-teman. Nah, kemarin ini kita udah update ya ke level 10. Ini kita akan menaikkan talentanya ya. Kemarin nggak sempat. Oke, kita naikkan talentanya. Langsung saja. Oke. Defense. Oke, sudah tidak cukup lagi ya untuk menaikin talentanya. Nah, sekarang kita bakalan menggunakan ya untuk menyerang barbarian ya. Kita lihat gimana sih power atau kekuatan dari Ratu Cleopatra ini ya, teman-teman. Sebelum itu kita lihat ya untuk update terbaru pencapaian. Oke, kita dapat lumayan. Kota berlimpah pemula selesai. Kita belum bisa diklaim. Oke, mungkin. Oh, itu udah bisa. Kita riset teknologi dulu. Udah lama nggak pernah riset teknologi. Bah, kurang. Sumber daya kita kurang, guys. Kita akan mencari sumber daya lagi ya, teman-teman. Di sini yang paling sedikit adalah wood dan kayu ya. Maksimalkan. Oke. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Oke, sudah bergerak. Nah, kembali ke pembahasan ya, kita akan mencoba menggunakan komandan Ratu Cleopatra ya, teman-teman, yang level 7, Cleopatra 7 ya. Kita ambil dulu bonus harian ya, teman-teman. Bonus harian lumayan. Ya. Udah kita habiskan bonus hariannya. Lanjut kita akan menyerang barbarian ya menggunakan Ratu Cleopatra. Kita serang yang level 10. Cleopatra, mana dia ini? Kayaknya tidak lagi nambang deh, guys. Jadinya nggak bisa. Ternyata Ratu Cleopatra nggak bisa dibawa untuk menyerang barbarian, guys, karena bukan komandan utama di sini keterangannya. Atau mungkin dia masih belum up ya, teman-teman, untuk menyerang barbarian yang levelnya lebih tinggi. Kita kurangi levelnya. Kita serang yang level 5, kita coba. Oh, tidak ada juga di sini Ratu Cleopatra. Kenapa tidak bisa ini Ratu Cleopatra? Coba kita level 7.
aja. Tidak ada masuk juga di kategori ya teman-teman, Ratu Cleopatra. Baiknya kita menggunakan ini ya, pasukan utama. Ratu Cleopatra kayaknya belum bisa dimainkan untuk menyerang barbarian ya, karena levelnya masih sangat rendah, masih di level 10. Mungkin kita harus up lagi untuk Ratu Cleopatra-nya ya teman-teman, agar lebih tinggi lagi. Oke, kita akan mengupdate. Ini dia Ratu Cleopatra ini. Kenapa kau tidak bisa dibawa Ratu Cleopatra? Oke, kita coba di misi kayaknya ya, teman-teman. Ekspedisi. Kita bawa Ratu Cleopatra, apakah bisa? Oh, ini baru bisa. Kita akan mencoba Ratu Cleopatra ya, teman-teman. Oke. Kita lihat ultinya untuk Ratu Cleopatra. Tuh kan, ultinya lumayan sakit nih Ratu Cleopatra ya teman-teman. Jangkauannya juga luas. Oke. Ultinya berupa tameng ya teman-teman. Kita kirimkan. Pasukan kita kayaknya menang mudah ya teman-teman. Oke, kita akan memenangkan kampanye ekspedisi dengan mudah ya teman-teman. Kalian bisa lihat di situ ya. Oke, Ratu Cleopatra lumayan sakit ya teman-teman.